Al-Anbiya 76-77. Wa Nuhan idh nada min qablu. Ngutus kaule Nuhan de Nuh kepada Allah. Aren Nabi Nuh rasul pertama setelah Nabi Adam. Idh nada min qablu, ketika berdoa panggil-manggil Nabi Nuh min qablu, sebelum doa nyalaka aki kaum. Astajabna lahu wa najjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Nakkani kaule nyamfatani kaule lahu maring Nuh, pas nyalamataki kaule hudan Nuh dan keluarga Nuh minal karbil azim, dari keruwetan kesulitan yang berat. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Nolong kaulah, engkau nolong jang sabun Allah hudan Nuh dari kaum, tegesa orang banyak, kadzabu si agendekaki fasyara kaum maring ayat-ayat kami. Innahum karana saungkuna alladina, kaum dia kano panika bada pasir alladina, kaum masauin, panika memang kaum yang buruk. Faurokna nenggelamaki kauleh sengko hum de ke kaum ajmain hale setujina. Yukhbiru ta'ala an istijabatihi li'abdihi wa rasulihi Nuhin alaihi salam hina da'a ala qawmihi lamma kadzabuhu. Ngabaraki pasyara Allah ta'ala tentang menonah Allah li'abdihi maring hambana Allah hina da'a nalekana adu'a cuba adu'a celakah pasiran Nuh pun ala kaumihi nyalaka aki kaum Nuh lama kadzabuhu sampona mendustakan pasiran kaum hu de Nabi Nuh. Bayang aki 950 tahun Nabi Nuh berdoa, tidak ada yang mengikuti, hampir tidak ada bisa sabar. Fada'a pas berdoa Nabi Nuh Rabbahu da pangeranan Nuh da ka Allah, anni maulubun montasir, saungkuna kaulah panika dikalahkan. Lompan Nabi Nuh fantasir, maka nolong ajunan maring kaulah kojok ya. Maka Nabi Nuh termasuk ulul asmi yang paling sabar dan paling tabah di antara lima yang lain, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya kocak orang yang paling sabar, paling tabah menghadapi menjalankan dakwah tauhid kepada manusia yang rata-rata manusia tidak menerima. Ini memang sunnatullah ya. Wa qala Nuhun rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi, wahai pangeran kaulah, la tadar cek ni kelaki, maksudnya dia jangan mensisakan dia cek pakareh ya Allah ibu menikah dari orang-orang kafir, dayyaron ke tempat tinggal di bumi, hanguskan nih, dihabisi semua kaum sampai tidak menurunkan generasi berikutnya orang yang dicelakakan nih. Are doa pemungkas. Walihada qala hahuna itnada min qablu fastajabna lahu fanajjayna wa ahlahu. Siapa ahlahu? Alladzina amanu bihi, orang banyak sepada iman basira alladzin bihi maring Nabi Nuh seselamat. Menurut
riwayatkan hanya 80 orang yang diselamatkan, termasuk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh dengan perahu. Kama qala wa ahlaka man sabaqa alaihi alqaulu, nyalaka aki Allah mande ka orang sabaqa seampun kada alaihi atas man alqaulu panapa tebuan takdir cek lakari celaka akina wa man amanah ban orang-orang seiman pada orang seselamat ya wa ma amana ma'ahu illa alqalil ta iman mahu asatan nabin no anjing pasti rasa koni ya sekitar 80 je ya. Yang perlu diingat-ingat, Islam ini mengandung kepastiannya. Sudah pernah disampaikan bahwa tidak ada pahala sebesar pahala tauhid. Tidak ada dosa seberat dosa syirik. Maka tauhid memastikan kalau sampai dibawa mati memastikan masuk surga. Demikian juga syirik kalau sampai belum bertobat dibawa mati dipastikan ke neraka. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Orang mun mate lo syirik sekali arek mangga harus dijagar ya. Sama sekali maka dipastikan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, dipastikan nih. Maka dua, Islam mengandung ajaran yang pasti. Pasti Islam, bukan tebak-tebakan. Siapa orang meninggal dunia aman dengan tidak syirik kepada Allah, maka dipastikan, ada apa? Syirik kepada Allah dipastikan masuk neraka. Hadis Muslim 993. Tadi doa Nabi Nuh mencelakakan kaum diterima oleh Allah karena di dalam hadis disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajab, setiap nabi punya doa khusus ya, doa apa, doa bisa doa pemungkas ya, doa yang pasti diterima oleh Allah. Fata'jala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi doanya disampaikan di masa hidup. Kata Rasulullah, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati, aku simpan doa pemungkas aku untuk syafa'at apa, untuk memberi syafa'at kepada umat kelak di akhirat. Arya yang paling penting, wahyana ilatun man mata minhum la yusriku billahi syai'a, sama hadis muttafaq alaih. Dan doa nabi syafaat ya, syafaat dari nabi akan menjangkau siapa saja yang meninggal dunia tidak syirik kepada Allah. Jadi syarat menerima syafaat dari nabi kelak adalah bertauhid, tidak syirik. Maka jangan mengharap orang yang syirik kepada Allah mendapat syafaat dari Rasulullah, karena pasti tidak diridai oleh Allah. Tidak ada dosa seberat dosa syirik yang sudah ditutup oleh Allah ampunannya, tidak sudah tertutup harapan di akhirat. Mumpung masih dunia kita harus bertobat. Saya ingin menyampaikan ayat yang banyak tidak diakui oleh orang-orang yang berperantara dengan makhluk kepada Al-Khaliq. Zumar 3. Walladzina takhudu bin duni awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Ini sebagian orang-orang beriman yang masih membolehkan atau melakukan tawassul dalam pengertian berperantara kepada Allah dengan dat makhluk. Ini syirik akbar ya.
tidak mengakui ayat ini karena katanya ayat ini untuk orang kafir. Jangan dialamatkan kepada muslim itu. Artinya apa? Orang yang berperantara dengan zat makhluk kepada Allah zat waib dalam konteks ibadah atau doa, itu artinya perilaku kafirin itu. Orang itu syirik akbar, nasibnya akan sama seperti orang munafik. Di dunia mungkin muslim, tapi di akhirat kafir ya. Sudah pernah saya sampaikan bahwa syirik itu lawan dari tauhid, tauhid lawan dari syirik. Tidak mungkin orang yang bertauhid sekaligus musyrik. Tidak mungkin orang musyrik, orang yang syirik sekaligus bertauhid. Maka lawannya. Tetapi orang beriman yang syirik banyak. Itu yang dimaksud tadi. Dia orang beriman tapi berperantara kepada Allah dalam ibadah. Perantaranya dat makhluk. Kan Allah dat khaliq. Allah dat waqif. Makhluk yang dibuat perantara kadang dat waqif juga sama-sama. Maka kalau sudah masuk wilayah ibadah itu hak prerogatif Allah. Hak monopoli Allah. Tidak boleh melibatkan makhluk apapun dengan alasan apapun di dalam peribadatan atau doa. Sebab dipastikan harapan berdoa, ketiga harapan berdoa itu membagi harapan, membagi ibadah kepada makhluk. Itu syirik akbar ya. Sudah sering disampaikan hadis qudsinya kan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu ruwah. Siapa mengamalkan satu amalan asyraka fihi ma'i wairi, itu firman Allah dia. Dia menggabungkan selain aku kepada konteks ibadah kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Berperantaranya jelas harapan bercabang. Dan sudah pernah saya sampaikan, perantara adalah pemutus kepada tujuan. Jadi perantara menjadi penghalang dari tujuan. Kalau ibadah kepada Allah pakai perantara, jelas tidak berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan perantara. Tidak boleh sama sekali deh. Jadi orang beriman yang syirik itu banyak. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum ya. Fi'il mudhari, tidak beriman. Mungkin sekarang mayoritas orang yang mampu beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, pakai isim fa'il. Musyrikun tetap syirik. Walaupun beriman tetap syirik dia. Mayoritas orang yang mampu beriman tetap dalam kondisi syirik. Musyrikun pakai isim fa'il tanpa zaman. Ini yang tadi tidak diakui. Maka wasilah jangan diartikan sebagai perantara. Tidak ada di dalam tafsir itu. Semua al-qurbah wa ta'ah wal ibadah. Tawassul jadi wabtagu ilaihil wasilatah. Ya. Al-qurbah wa ta'ah wal ibadah cita. Bukan perantara. Karena perantara aja menghalangi dari Allah berarti. Dan dalam realita kehidupan sekarang, orang yang membolehkan atau yang melakukan perantara dengan nabi, dengan wali, dengan orang yang meninggal dunia, itu sikap hidupnya sama dengan munafikin. Maka nasibnya di akhirat sama nanti. Sama-sama memusuhi manhaj salaf. Karena orang yang demikian kebanyakan dari Syiah dan Sufi. Sufi yang ketularan Syiah. Nah, kita ini sudah
sangat familiar dengan sufi, karena sufi tidak semua melanggar, tapi tradisi Syiah masuk lewat sufi, masuk ke para santri, diterima karena sufi katanya. Padahal yang dimasukkan adalah kesyirikan seperti tadi, berperantara kepada Allah dengan memakai adat makhluk. Maka kita bisa membaca dalam sikap munafikin, kan sama kan, sufi sama dengan munafikin, memusuhi manhaj salaf, mati-matian dalam memfitnah manhaj salaf. Kebanyakan dia memang sufi, tapi kebanyakan disuarakan oleh selain sufi, selain Syiah, yaitu sufi tarekat. Ibaku apa nafikin? Idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, kan sering saya sampaikan ini. An-Nisa 61. Ketika disampaikan kepada mereka, diajak mereka, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ayolah bersatu mengikuti yang diturunkan oleh Allah wahyu, wa ila rasul, ikut katalog rasul, contoh rasul. Ra'aital munafikin yasudduna anka sududa, kau akan melihat sikap orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka akan mati-matian menghalangi kamu dari dakwah seperti itu, mengajak ke Allah, mengajak ikut rasul. Ini dakwah tauhid, manhaj salaf, dimusuhi. Yang memusuhi itu adalah orang yang bertawassul tadi. Jadi jelas. Maka kelak di akhirat akan bernasib sama, dikumpulkan oleh Allah. Mengerikan dia kena. Jadi jangan coba-coba berperantara. Tawassul diartikan berperantara. Saya berulang-ulang karena sangat akut dia kena. Penyakit sering menurut dia akut tentang dia. Apa kuwi Allah Ta'ala, orang munafik buat orang kafir, buat orang syirik, nang akhirat panah, padah. Pelaku syirik akbar dengan orang munafik, pelaku syirik akbar walaupun beriman, dengan orang kafir, dengan orang musyrik, munafik disatukan kelak di akhirat. Yang pertama surat An-Nisa 140. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Jelas kan? Sungguh Allah kelak pasti mengumpulkan munafikin dan kafirin. Kafir. Inaraka jahannam jami'an. Setuju dari pas surat Al-Ahzab 73. Liyu'adzibal munafiqun wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Allah akan menyiksa munafik laki-laki dan perempuan, musyrik kafir dan musyrik perempuan, sama dikumpulkan. Artinya di dunia dia muslim, beragama Islam, masuk dalam komunitas umat Islam, tapi di akhirat dia kafir, dia syirik, karena sudah menduakan Allah dalam peribadatan. Coba, kan pasti harapan dua ya. Maka hati-hati ketika berziarah kubur, jangan memilih kuburan yang dikeramatkan. Saya sering menyampaikan, tidak ada dalam agama sesuatu yang asalnya dilarang kemudian disuruh. Biasanya kalau dilarang itu kemudian dibolehkan, bukan disuruh. Tapi ini disuruh. Apa itu? Ziarah kubur. Karena saking rawan dan sangat penting ziarah kubur itu dilakukan untuk bisa membuat nafsu kita lebih jinak, tidak rakus ke dunia kalau sering berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha.
Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang sudah ada izin dari Allah. Fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Ayo silakan. Kan diperintah. Awalnya dilarang, kemudian diperintah. Karena ziarah kubur bisa mengikatkan kalian ke akhirat. Ini beda sekali dengan ini yang kadang-kadang dipahami juga pakai salah. Orang buta yang menghadap Rasulullah dianggap berperantara dengan dat Rasul. Karena sengaja bingkau datang ingin dibaca ya. Ini contohnya ini, hadisnya ini. Hadisnya sahih kowe. Ewa kowe kana. An Utsman bin Hunayf anna rajulan dharirul basar atan nabiy. Sering pernah disampaikan. Faqalah, beda orang buta datang kepada Rasulullah minta didoakan kepada Rasul untuk bisa menyembuhkan kebutaannya. Utallaha ayu afiyani tu'aki qaula, doakan saya kepada Allah supaya Allah menyembuhkan mata saya. Qala adabu Rasulullah, in syi'ta da'autu lakah wa in syi'ta akhortu daka huwa khair. Kalau mau aku doakan, akan aku doakan. Tapi kalau tidak didoakan, biarkan saja dalam kondisi buta, itu lebih baik untuk kamu, kata Rasulullah. Apa kata orang itu? Faqul ut'uhu, enggak, doakan ya Rasulullah. Minta didoakan, kan minta didoakan. Kemudian apa Nabi? Fa'amarahu ayyata wadda'a fayuhsinal wudu'ahu. Fayuhsinal wudu'ahu, kemudian Rasulullah memerintahkan orang itu agar berwudu dan menyempurnakan wudunya. Wuyusolli rakaataini, lalu sholat dua rakaat. Ini ajaran dari Nabi ketika kita menghadapi sesuatu keruatan, kesulitan, kita harus berdoa, sholat, minta kepada Allah. Jangan mengadu kepada yang lain. Wayat'u bihadal doa, dan silakan berdoa dengan doa ini. Doa ini yang seringkali dipahami salah atau salah memahaminya. Coba. Allahumma inni as'aluka wa atawajjuhu ilaika bi nabika Muhammadin nabiyir rahmah. Ini doa orang buta. Kalau kamu ingin didoakan, silakan kamu berwudu, sempurnakan wudunya, lalu sholat dua rakaat. Ini baca doa ini. Ya Allah, inni sa'unkuna kaulah as'aluka panika minta kaula kahde ajunan wa atawajjahu ilaika ngadep kaula ilaika maring ajunan Allah bi nabika re ngadep kaula maring ajunan kelaben nabina. Nabi juga ngadep de ajunan, tapi orang akan buta. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Rahmah. Ini doa penggalan yang pertama. Doa selanjutnya, ya Muhammad, karena abang buta, apa Nabi sudah berdoa? Ya Muhammad, ini tawajjahtu, pakai fi'il madhi. Tadi atawajjahu, sedang menghadap kepada Allah. Sekarang, ya Muhammad, ini tawajjahtu, saya sudah menghadap. Bikah maring ajunan. Sama-sama berdoa. Ini tawajjahtu, sudah menghadap bikah kalaben ajunan Nabi ila Rabbi maring pangeran kaula fi hajati, dalam hajat kaula untuk menyembuhkan kebutaan. Fatub doli, supaya disembuhkan fi hajati hadihi fatub dobi, supaya dipenuhi permintaan saya, kan dia. Artinya berdoa sama-sama dengan Nabi, minta doa kepada orang yang hidup, yang sekiranya doa itu orang itu lebih dekat kepada Allah, lebih soleh, itu bagus. Tapi bukan sosok manusia itu diajukan kepada Allah. Kalau itu berarti Allah diperlakukan seperti makhluk, disogok dengan benda, tidak boleh. Adat tidak boleh. Maka doa ini diakhiri, kemudian Nabi didoakan kepada Allah. Are? Allahumma syafi'hu. Syafi'hu fiyya, ya Allah, syafi'hu, berikan
pertolongan kepada Nabi Muhammad, fiyah dalam kesembuhan saya. Jadi doa ini dipenggal tiga macam. Pertama doa kepada Allah, kemudian menyampaikan kepada Nabi karena dalam kondisi buta. Saya sudah menghadap Nabi, bagaimana baginda sudah menghadap juga. Lalu Nabi dimintakan kepada syafi'hu, ya Allah apa ringan syafaat ajunan huda Nabi Muhammad fiya dalam kesembuhan saya. Tetiri benih doa Nabi ya juwaki ke Allah. Banyak yang masih berdoa begini, apa yang masih memahami salah. Dikiranya doa itu mengajukan Nabi, diajukan kepada Allah. Bukan, sudah diulang-ulang. Jadi tiga, dibaca boleh. Ini as'aluka fi'il mudhari kan. Wa attawaju ilaika bi nabi Muhammadin nabi rahmat. Kau lengatep de ajunan Allah, kala ben nabi ni Nabi Muhammad nabi rahmat. Pas de nabi, ya Muhammad ini tawajjah tu pakai fi'il madhi. Saya sudah menghadap bika kala ben ajunan nabi. Ila Rabbi fi hajati ini. Arya kena saungkuna ngelakoni ayat surat An-Nisa 63. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullah tawwabur rahimah. Andaikan mereka yang berbuat dosa terhadap diri mereka, jauhkah panikah datang mereka kepadamu Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah dibantu oleh permintaan kamu untuk mereka. Fastaghfar lahumur rasul, rasul pun minta ampun untuk mereka. Lawajudullah, niscaya mereka menemukan Allah tawwabur rahimah, Allah akan menerima tobat mereka. Jadi orang yang berdosa datang kepada Nabi minta ampun kepada Allah dibantu dengan istighfar Nabi, niscaya diterima permintaannya. Itu yang dilakukan oleh orang buta tadi. Ya Pak, kok enggak ria. Minal karbil adzim min syiddati wat takdib, nyatanya dari kesulitan. Ya. Wat takdib pendustaan dari kaum, wal ada dan penyakit-penyakit gangguan dari kaum. Fa innahu labisa bi alfasanatin ila khamsina ama. Karena sangkun Nabi Nuh panika netap dalam doa fihim di tengah-tengah kaum di zaman 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun. Yad'ukum ilallah, hale berdoa ngajak Nabi Nuh maring hum dak ke kaum maring Allah. Falam yu'min bihi minhum illa qalil, tidak iman, tidak percaya bihi maring Nabi Nuh minhum dari kaum kecuali pasir sesaponi kira-kira 80 orang kena. Wa kanu yasudduna li adaihim, mereka saling mendukung li adaihi untuk menyakiti Nabi Nuh. Subhanallah, 900 tahun. Wa yatawasawna, saling berwasiat mereka, qornan ba'da qornin, dari generasi ke generasi. Jadi sampai berapa generasi? Katakan setiap 100 tahun berarti 9 generasi diwasiati oleh pengetuan agar tidak mengikuti Nuh. Jailan ba'da jailin ala khilafi, supaya tidak mentaati Nabi Nuh. Orang luar biasa. Epakubi kaum, karena orang yang tidak menerima dakwah kebanyakan melihat orangnya. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mislana, saya tidak melihat kamu beda dari kami, ya sama-sama manusia itu. Wa ma naraka tabaka illa alladzina hum aradiduna badiyar ra'i,
Aku tidak melihat pengikut kamu kecuali orang-orang bawah, orang-orang rendahan deh. Ma naro lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadibin. Aku tidak melihat kelebihan di atas kamu kecuali sama-sama. Surat Hud 225-27. Coba reperhati akhirnya. Da'wana nabinna. Qala rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, kami mengajak kaum kami malam siang, maka ajakan kami tidak menambah mereka kecuali du'ai illa firara, semakin menjauh. Wa inni kullama da'awtuhum li tawfir lahum ja'alu asabihum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Saya, kata Nabi Nuh, setiap mengajak mereka berdakwah supaya diampuni oleh Allah, mereka menutup telinga dan menutup pakaian mereka. Mereka tetap tidak mau beriman, wastakbaru, sombong. Summa inni da'awtuhu jihara, luar biasa. Kemudian aku berdakwah terang-terangan. Sumini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku dengan apa? Secara frontal, secara terang-terangan berdoa, kadang-kadang dengan secara sembunyi-sembunyi, tapi mereka tidak mau beriman. Maka kata Ibnu Abbas, amana min qaumin nuhin samanuna insana, belum polo orang seiman. Sampai yang terakhir, kemudian disuruh membuat perahu kapal besar. Semua, setiap ternak dimasukkan sepasang jenis jantan dan betina, masuk semua, dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Kemudian hujan, dah hujan nih, karena kita kadang-kadang kan seperti kehilangan arah. Hujannya kalau kita pikir sangat ajaib dah. Yang kemarin hari apa? Hari dua hari yang lalu, Jakarta sampai ke Kerawang banjir luar biasa. Coba perhatikan, awan itu ketika bertiup di atas bisa dihembuskan angin seakan-akan sangat ringan kesana kemari. Tapi begitu jatuh hujannya luar biasa, sampai setinggi 2 meter, menghanyutkan rumah-rumah penduduk. Coba kalau manusia menjatuhkan air dari atas, pasti gumpalan-gumpalan air akan tidak sama bentuknya. Tapi hujan bisa seperti ada tarangan, sama bentuk hujannya. Airnya itu sama, walaupun titik-titik kalau dibiarkan bisa. Air itu kapan naiknya? Jutaan kubik air bisa naik ke atas kalau bukan karena kehendak Allah. Itu keajaiban. Di zaman Nabi Nuh bisa satu minggu hujan terus-terusan. Maka semuanya tenggelam dan dihabisi oleh Allah semua keturunan Nuh karena atas doa dari Nabi Nuh. Doa pemungkas disampaikan oleh Nabi Nuh, sedangkan doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan untuk minta kepada Allah di mahsyar kelak memberi syafaat kepada umatnya. Tetapi kata Rasulullah, yang kelak dijangkau oleh syafaatku orang yang meninggal dunia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Abi Hurairah menanyakan kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah?" Kan sering banyak dari orang-orang kita yang masih mengharap syafaat, seolah-olah sangat mudah oleh Rasulullah syafaatnya itu. Memang mudah kelak, tapi bagi orang yang tidak syirik kepada Allah.
Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah? Siapa yang paling beruntung mendapat syafa'atmu kelak di hari kiamat? Faqala Rasulullah bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun. Sudah aku duga Hurairah bahwa tidak akan ada yang menanyakan pertanyaan seperti itu selain dari kamu, yang lebih dahulu dari kamu. Lalu Rasulullah meneruskan sabdanya, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat begitu gigihnya semangatnya kamu untuk mendapatkan hadis. As'adun nasi, kata Rasulullah, bi syafa'ati, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Hadis Bukhari 657. 6570. Dining paling untung manusia kelak menerima syafaatku di hari kiamat, orang yang la ilaha illallahnya. Siapa mengatakan la ilaha illallah khalisun mengki bali nafsihi, ikhlas dalam dirinya maksudnya, ya kan, dua ruh menibadah kan, harapan apa cangkau kena ayyukum ahsanamala apa kena akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas harapan kepada Allah, yang paling benar dalam mentaati Allah, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertauhid. Terus wa nasarnahu minal qaum, wa qaluhu ta'ala wa nasarnahu minal qaubi wa najjainahu wa khallasnahu muntasiran minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Nyalamataki kaula Huda Nabi Nuh. Pada dia abebasaki kaula Huda Nuh muntasiran halai menolong dari kaum orang banyak kadzabu yang mendustakan maring ayat-ayat kami. Mari ya, innahum kana qauma sau'in fa awraknakum ajma'in. Ahlakahumullah bi amatin. Nyalaka aki humde ke kaum pasir Allah bi amatin secara keseluruhan. Walam yabqa ala wajhil ardi minhum ahadun. Tidak tersisa di atas permukaan bumi minhum dari kaum Nabi Nuh ahadun pasir situng orang selo beriman. Kama doa alaihim nabihum, seperti mendoakan celaka, doa alai, seperti mendoakan celaka alaihim atas kaum pasir Nabi Nuh kaum, yakni yang binno. Kesimpulan yang biasa diambil adalah dakwah semua nabi, semua rasul adalah satu, yaitu dakwah tauhid. Bisa dibaca surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawut. Ya. Sudah aku ngutus untuk tiap-tiap umat seorang rasul yang seruannya, dakwahnya ubudullah. Ayo kalian beribadah kepada Allah, jauhi tawut-tawut, yaitu yang dipertuhan selain dari Allah. Bisa dibaca Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak aku utus sebelum kamu Muhammad seorang rasul pun kecuali aku wahyukan kepadanya berisi tauhid. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'buduni, silakan kalian beribadah nih kepadaku. Al-Ahzab 45. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahma alihatan yu'badun. Tanyakan kepada orang yang pernah aku utus dari sebelum kamu, rasul-rasul sebelum kamu, apakah aku menjadikan selain Ar-Rahman, selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Ya. Namun, tentang hukum syariat, bukan tauhid, bukan akidah, tauhid. Kalau akidah,
dari dulu sampai kiamat, manhaj salafi satu, akidahnya datang dari Allah, praktik ibadahnya dari utusan Allah. Tentang hukum setiap nabi beda ya. Beda-beda. Likulli surat Al-Maidah 48. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Untuk tiap-tiap rasul, tiap nabi, ja'alna atiyaki kaula minkum dari sampean sedaya umat, syir'atan de syariat, hukum syariat, wa minhajan de jalan yang jelas. Maknal kalam menurut Imam At-Tabari ya, likulli qaumi minkum ja'alna tariqan ilal haqqi ya ummuhu. Untuk tiap-tiap kaum mingkum dari sampian atau tiaki kaulah dek kecil dan maring sebender sebisa menuntun pana patorik huda al-haq wasabilan wadihan yuk malubihi, jalan terang yang bisa ditelusuri, diikuti. Menurut Imam Qatadah al-khitab ki'fu likullin ja'alna minkum syir'ata min haja, ini umpat telok ya, umat Allah, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad. Pat Taurat syariatun, kitab Taurat syariat hukumnya beda. Wal Injil syariatun, Injil juga syariat beda. Wal Quran syariatun beda. Tapi wad dinu wahid wat tauhid, agamanya satu yaitu tauhid. Yang kemarin saya sampaikan, umat Nabi Musa bisa pecah macam-macam cara beragama berupa 71, satu yang selamat, 70 ke neraka. Arti yang sekarang nih, umat Nabi Isa beda-beda cara beragama menjadi 72, 71 ke neraka, satu yang selamat. Umat Muhammad kata Rasulullah dulu masih satu, sudah disampaikan akan beda-beda macam-macam pola beragamanya menjadi 73. Yang satu yang selamat, yang 72 ke neraka. Nah, setiap umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad yang satu selamat itu yang di awal-awal, yang beragama dengan manhaj salaf, manhajun nubuah seperti para nabi. Dei kena, saya selamat ya. Jangan mengira yang sekarang itu masih seperti nabi. Sekarang yang terbanyak ada 72. Yang mengikuti nabi itu sedikit. Nah, tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin ala haqqi, kata Nabi. Maka Rasulullah juga mengajaknya manhaj salaf, coba. Kul hadhihi sabili atu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku manhaj salaf. Atu ila Allah, kami, saya mengajak ke Allah. Ada doa kan dakwanya manhaj salaf ya. Ngajak ke Allah, nyontoh Rasulullah, tidak menjelekkan golongan lain. Kan banyak orang berdakwah itu menjelek-jelekkan golongan lain sesama muslim, itu yang disebut dengan memecah belah. La yadkhulul jannata nammam, itu memecah belah. Kalau menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat wahyu menjadi pecah di masyarakat, itu sudah sunnatullah artinya, dan bisa dengan mudah diketahui siapa yang memihak. Karena berdakwah pada dasarnya adalah menyampaikan koreksian dari Allah terhadap agamanya. Wahyu disampaikan berarti itu koreksian dari Allah, disampaikan untuk mengoreksi agamanya. Yang masih sesuai kita teruskan, yang tidak sesuai kita tinggalkan, kan ya. Nah, pasti pecah di masyarakat. Maka ketahuan siapa yang mengikuti dalil, siapa yang bertahan tanpa dalil yang kuat, bertahan karena banyak temannya, ketahuan. Tetapi kalau mecah sesama muslim seperti tadi, dasarnya kebencian, kebencian, memfitnah, memfitnah. Maka kata Abi Hurairah, hadis riwayat Abi Hurairah, anna Rasulullah annahu qala al anbiya ikhwatun li allatin,
ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dining para nabi panika saudara seayah. Saudara seayah. Ibu-ibu mereka beda-beda. Tetapi wa dinuhum agama mereka wahid satu. Muttafaqun alaihi. Jadi makna hadis anna aslu imanihim wahid. Asal dari iman para nabi satu. Wa syara'ihum mukhtalifatun. Hukum syariat mereka beda-beda. Fa innahum muttafiquna fi asli tauhid. Karena mereka bersatu dalam tauhid. Ariya deng Quran wa'tasimu bihablillah jami'ar, bersatu dalam tauhid, dalam manhaj. Manhajnya harus satu kalau ingin selamat. Manhaj kita harus manhaj salaf kalau ingin selamat. Tidak ada cara beragama yang benar menurut Allah kecuali manhaj salaf. Namun pengikut manhaj salaf tentunya bergantung dari orangnya, tidak semuanya benar, tapi manhaj salaf manhaj yang paling benar. Karena ini yang menyelamatkan kita kelak di akhirat insyaallah. Daya. Mereka disatukan waqtasimu, ayo berpedoman kalian bihablillah, dengan imbang menghubungkan kita kepada Allah, yaitu berdasarkan wahyu, manhajnya salaf. Tentang perbedaan paham dan pendapat memang dikehendaki oleh Allah. Di ayat yang lain, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazadul mukhtalifin. Iya. Kalau Tuhan kamu Muhammad berkehendak, niscaya dijadikan satu saja. Paham dan pendapatnya satu seperti malaikat. Tapi kenyataannya mereka berbeda-beda. Artinya perbedaan paham dan pendapat memang dikehendaki oleh Allah, suatu keniscayaan. Dan itulah ajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari para imam madhab. Dalilnya satu, manhajnya satu, tetapi paham dan pendapat mereka beda-beda. Jangankan sampai Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik berbeda. Imam Syafi'i saja berbeda-beda pendapatnya ketika di Irak kaul qadim, sampai di Mesir kaul jadid, berubah lagi. Maka kalau taklid kepada selain Rasulullah akan terombang-ambing, tidak punya kejelasan.